Ini deh. Bukan ini, ini tahu udah begitu itu. Tuhan. Lu kabur kemana dulu? Buang sampah. Lu kau nyapu bisa begini, bisa begini. Bagaimana? Kamu kali lewat. Aku lewat pale juga. Nih. Nyapu begini jangan. Terus aku bersih-bersih dulu. Masa begitu? Masa aku lewat langsung kotor begitu? Ya. Mana sih? Rumah kalau jadi apa sih? Jadi apa? Jadi mendidikan galak begitu. Ini jangan terlalu kencang, maaf pelan kalau dia agak ngebul, jangan terlalu kencang. Tuh kan, tuh balik lagi, no, pergi lagi. Asnya begitu. Memang harusnya jangan di keramik nih, tanah aja. Jangan terlalu kenceng nyapunya, kalau kenceng, lu tuh. Masa sapu ketinggalan begitu. Kalau di tanah tuh, semua. Enggak disapu-sapu ya. Cakep. Meling-meling. Tadi aja ya. Nah, di rumah dan di keramik gitu. Iya, tanah aja utuh ya. Tanah. Terus dibikin itu tenda. Benar juga sih. Agak saya dulu nonton TV bener dah. Nonton TV ya, merantau dari kampung ke Jakarta. Terus menikah sama anak bos. Terus ke kantor pulang pergi. Oh, berhayal sih. Kantor pulang pergi naik mobil, terus selingkuh sama sekretaris. Sekretarisnya bunting. Nikah sama sekretarisnya. Terus berhayal. Istrinya tetap bayang terima. Istrinya tetap terima. Istrinya tetap terima. Karena apa? Karena istrinya belum punya anak, sementara sekretarisnya udah beranak duluan. Jadi istrinya dua, satu sekretaris, satu anaknya bos. Tetap disayang sama bos. Tetap disayang sama bos karena kerjanya profesional, perusahaannya maju. Oh, jadi penulis saya Pak harus sedang itu. Itu saya nonton TV dulu begitu lah. Saya juga berangan-angan ketika mau ke Jakarta pun begitu. Malah dapat perempuan gak? Peninggalan zaman Jepang. Ya gak apa-apa. Aduh. Jam berapa sih ini anaknya? Aduh. Jam 11, Mak. Jam berapa? Tesnya udah jam 11 kok gak ada ngomong-ngomongan apa-apa. Tes apaan? Ini kan lagi tes dia. Tes apa? UTS? Iya. Yeah. Tengah semester? Hmm. Ini biasa aja, keles. Belum gak dijawab-jawab, Pak Guru. Ya sabar, kalau belum dijawab, dia juga sibuk. Wong guru kan ngajarin muridnya di sekolah, bukan ngurusin maknya di rumah. Mana sih? Gak ada pengertian banget jadi ibu. Lanjut nguci. Lu mana, Mak? Nguci dan kamu nguci. Tadi bilang apa? Katanya sebentar, sebentar deh kalau mau begitu. Agak. Kan? Emang ngomong, gak janjiin dari kemarin 3 hari itu betul-betul mau ini gak jadi mulu nyuci. Apaan? Gak usah nyuci. Kok balik lagi aja pakaiannya. Ini balik. Yang udah pakai luar jadi dalam sudah gitu. Apa susahnya sih? Cakep. Makan tinggal masak. Ya. Kayak kemarin kau bilang aku gak mikirin masakan sampai malam, kau gak beli dan gak masak juga. Iya, cakep gitu memang gak mikirin, tapi ya bener-bener keterlang luang. Kan suruh perintahnya gak usah masak, gak usah mikirin masakan, ya udah tahu masaknya protes. Ini bangku memang tuh buat duduk, bukan buat taruh baju-baju tuh, Ma. Ya kamu, ini bajunya siapa? Oke, banyak-banyakan yang ditaruh situ punya kamu berapa? Berapa lembar? Coba kamu hitung. Ini kamu, satu, yeah. Dua. Punya kamu? Ini doang. Hitung, satu. Berapa? Hitung. Itu punya kamu. Dua, satu lagi. Ini nyetas ya? Ya berarti ada. Ayo. Ya banyakkan kamu itu 3 kok. Oh, punya tasnya itu yang beliin siapa itu? Enggak usah dibeliin. Yang beli siapa? Ini beliin ya. Tapi duitnya kamu itu doang. Itu kamu tidak bisa mengatur lokasinya, tempat ini, duduk. Ini separuh doang.
Ini kan kamu dua tuh. Ada tangan, separuh panel lu. Ada tangan. Udah satu. Satu. Hitungnya tetap satu. Oh, hitungan bagus enggak? Gimana? Apa sih? Kita mulai. Gimana? Kita mulai lagi. Ya. Dicium lagi. Berjum dong. Bau asam. Gimana? Enggak gimana-gimana. Anaknya bentar lagi balik. Dari tadi ngomong bentar lagi balik, bentar lagi balik. Emang iya sih. Nanti belum-belum juga. Tadi kau yang bilang sebentar lagi, Pak. Saya mau ngajak. Tadi begitu. Kenapa sekarang kau berubah pikiran? Enggak ngomong apa-apa. Kamu ngomong tadi setelah kau selesai tuh, Pak. Kau nyamu-nyapu. Malah kau begini tuh. Malah nuci dulu. Saya heran ini belum disapu. Orangnya malah begini nuci. Emangnya ngomongin enggak ngomong sebentar itu. Mau nyuci. Sebentar lagi mau nyuci. Bukan mau ngapa-ngapain. Kau enggak bilang begitu. Dari kemarin kagak jadi. Ya diinin mulu, di selak-selak mulu. Ini bagaimana ini tanggung jawabnya? Ini sudah minum kopi, udah minum diolesin salep. Salep 88. Tangkur buaya ini mah. Mau tangkur buaya. Udah kayak botol galon ini. Ngadap ke atas botolnya. Gimana? Mana ini pindahin lagi lah dan. Yo, ke pindah ke. Ya. Orang kerjanya di selak mulu kok. Langsung dua kuat nggak, Ma? Nggak. Hah? Langsung dua kuat nggak? Kamu katanya dia nanti aku kasih duit itu satu-satu nggak apa? Nggak usah langsung dua. Itu dua tadi itu. Berapa? Masih berapa? 2.000. Nah aja. Kamu kan dari Kuningan toh? Ketan. Kuningan deket Tanabang. Seimbang nih, gampang nih, enteng mah. Jajal kok ke dunia ini dicabutin colokan nih. Yo, angkat. Satu apa dua? Kamu satu apa dua? Dua orang nggak bisa tahu. Berarti nih turunin dulu lah. Turunin. Malam ini dulu. Coba ya. Iya, angkat aja, angkat. Tuh, kuat lah. Yaudah, ini duitnya dulu, duitnya dulu, enggak mau. Enggak jadi. Cepat. Kalau cuma satu-satu enggak jadi, bayarnya 1.000. Satu-satu, Cok. Enggak gitu aja, Mak. Laki yang mau minta duit, menurut. Ya? Berapa? Di 2.000 sih omongan tadi. Ngapain 2.000? Dihargain kagak mau, itu kan harga tenagamu emang segitu. Itu dulu 2.000 gotong ituan baju dari Tanah Abang. Kok tahu gitu? Kotak-kotak. Sekarang 2.000 mana mau, anak pun mau. Ya anak ini, kalau anak tuh bilang begini, aku punya sugar daddy sama sugar mami yang membiayai hidup. Aku mau tidur seharian gitu. Ya udahlah, ayo Betawi maju.